Angelina Sondakh ternyata tak akan dijemput oleh keluarga di hari kebebasannya. Padahal momen keluar dari penjara tentu paling ditunggu-tunggu oleh mantan politisi Demokrat tersebut. Ya, Angelina Sondakh dikabarkan akan bebas setelah menjalani 10 tahun menjalani masa tahanan. Pada April tahun 2022, mantan anggota DPR RI Angelina Sondakh akan bebas dari penjara. Istri almarhum Aji Masaid tersebut akan menikmati bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri di rumah. Namun Angelina Sondakh ternyata nelangsa bakal tidak dijemput oleh keluarga di hari kebebasannya. Hal ini disampaikan Krishna Murthy lewat tayangan di kanal YouTube Seleb Oncam News. Ia menyatakan Angi panggilan Angelina Sondakh tidak akan dijemput orang terdekat. Belum terkonfirmasi apakah anak-anak Aji Masaid, Zahwa dan Aliyah juga akan menjemput atau tidak. Menurut kuasa hukum, Angi menyampaikan kepadanya, ia mempertimbangkan kasus COVID-19 yang sangat tinggi akhir-akhir ini. Hal itulah yang menjadi alasan Angelina Sondakh tak ingin dijemput. Sementara itu, terungkap tangis Angelina Sondakh di penjara hingga matanya bengkak. Sahabat Angelina Sondakh juga pernah satu lapas dengan istri mendiang Aji Masaid tersebut mengungkapkan hal yang terduga. Sahabat Angelina Sondakh yang bernama Rahma mengaku, temannya tersebut sering menangis jika sudah mengingat anaknya, Keanu Masaid. Angelina Sondakh disebut selalu merasa bersalah karena meninggalkan anaknya sejak usia 2 tahun.